Menyambut kedatangan calon jemaah haji, petugas memeriksa sarana dan prasarana sekaligus melakukan pembersihan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sejumlah petugas kesehatan haji dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Surabaya melakukan pembersihan di Asrama Haji Sukolilo. Selain melakukan pengasapan, petugas juga melakukan penyemprotan anti serangga ultra low volume untuk spraying dan mencegah hama dan rayap. Untuk fogging dilakukan di setiap sudut ruangan, mulai dari setiap kamar yang akan ditempati para calon jemaah haji, kamar mandi, tempat kesehatan, selokan, tempat sampah, dapur umum, hingga ruang pertemuan. Selain itu, petugas kesehatan haji juga melakukan sanitasi di tempat sampah, tandon air, selokan, dapur umum, dan lingkungan sekitar asrama haji. Petugas kesehatan haji berharap pada saat calon haji tiba, Asrama Haji Embarkasi Surabaya sudah bersih dan dari vektor nyamuk yang bisa menularkan penyakit. Hari ini tadi saya kemudian ketemu teman-teman KKB dengan tim fogging. Saya minta semua sisi lorong dan area asrama haji kena semua. Diharapkan oleh teman-teman fogging yang gedungnya tidak dihuni oleh tamu, maka dibuka supaya asap fogging-nya masuk. Tetapi yang dipakai ada tamunya cukup ditinggal aja, biar nanti asapnya masuk lewat jelas-jelas pintu masing-masing kamar.